besar dah. Wah, kecil banget. Ini masih anaknya. Nah, kita lagi manggang ikan ini. Ini ting kan kena api, masak dia. Yang ini belum dilepasin. Aduh, kasihan banget loh. Udah kecil. Ikannya gak ada yang besar sih. Kecil-kecil semua. Yang besar sih ada, cuman gak mau makan ya. Ini lihat sebesar ini cuman. Masih anak. Tapi besarnya juga paling sebesar jempol kaki. Ikannya belum masak. Harum. Ini banget bro. Tanggung dulu. Aduh, aduh, jangan kena apinya bro. Aduh. Tadi lepas besar sekali. Atau pancinya kecil, sayang. Kecil-kecil. Yang besarnya kemana? Banyak ikan yang sini ini kecil-kecil cuman. Narik terus dari tadi. Gak dapat-dapat tapi. Mata pancinya besar loh, nomor 7. Kalau tadi pakai nomor 5 naik semua kecil-kecil. Tapi ya itu pas ada tarikan besar tadi nggak kena, lepas. Udah masak belum ini? Saya udah lapar lah. Garing-garing kan. Supaya sedap, masaknya sampai ke dalam. Kita lamakan sedikit. Biasanya banyak yang besar di sini. Apa nggak mau kena yang besar ini? Airnya keruh bro, habis banjir. Kelihatan nggak? Tarik terus. Nah. Itu pancing 2 tuh nggak bergerak-gerak dari tadi. Apa sih? Oke guys, sudah masak, sudah mateng, kita makan dulu. Makan dulu. Ini ikannya. Kosong bro. Kepalanya nggak usah dimakan. Ah, nasinya mana tadi? Aduh, lapar lah. Kan siang nih. Aduh, udah sarapan. Sekarang kita makan. Karena nasi bungkus. Bungkus sendiri tapi dari rumah. Tarik ayo.
ada sambal terong, sambal terong, terus ikannya kita copot, ya, nah kurang garing ah, panggang lagi lah, panggang lagi dong, kurang garing. Persembahkan hanya untukmu. Tih, ntar lagi makannya. Ikannya dipanasin, panas digaringin. Gua tuh nggak suka makan ikan yang masih setengah mateng. Kalau telur setengah mateng mah enak. Ikan setengah mateng, no. Sebenarnya makan nih kalau sambil mancing nggak konsentrasi makan. Matanya kemana, mulutnya kemana, tangannya kemana? Oh, ambil makan. Nah, kita makan dulu. Dicabut, ditaruh. Akan bakar ala pemancing. Sambal terong ala istriku. Hehe. Kita cicip dulu, misalnya kita udah banyak juga dapat ini. Mambu ini kan. Banyak kan? Tapi nggak ada yang besar, ikannya kecil-kecil. Airnya lagi banjir. Kita makan dulu, guys. Oke, guys, kita makan dulu, guys. Kita ikan ini. Sedap. Asin tadi masalahnya kita kasih garam. Saya bawa garam tadi. Garam. Asin. Ikannya daging mantap. Ini namanya ikan kepras. Kalau di sini ngomong kepras. Ini sedikit durinya. Duri yang besar-besarnya. Tapi kalau digoreng
kurang enak. Kalau digoreng, durinya yang di dalam daging itu sering nyangkut di leher. Nah, makan dulu lah. Pasang ngomong. Pemali makan sambil ngomong. Gua jadi parno. Tadi banyak ular di belakang. Ular sih kecil-kecil, besar-besarnya. Banyak. Kalau ditarik. Bodo amat, makan dulu. Benerin dong. Ah, nyakut lagi. Bodo lah. Bodo aja. Nyakut. Ditarik guys, yang dulu ah, sekarang gue ini yang gua bilang tadi. Kan sambil mancing nggak konsentrasi makannya.
lepas. Lanjut lo makan lagi. Gua lagi nikmatin ikan bakar. Kering. Dong isinya ini kecil banget, kayak nyangkut lagi. Woi, ah pas lah, pas lagi ikannya bro, karena kecil banget, ikannya cuma segini.